pasca pergeseran kotak suara dari panitia pemungutan surat suara tingkat desa ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK, pihak panitia pemilihan kecamatan Air Putih lakukan rekapitulasi hasil penghitungan surat pemilu 2019 yang dilakukan di aula sekretariat PPK Air Putih, Batubara. Rekapitulasi hasil pemilu legislatif dan pilpres ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemilihan di setiap TPS sekecamatan Air Putih untuk selanjutnya dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara. Sebelum dilakukan rekapitulasi penghitungan suara, lokasi sekretariat terlebih dahulu disterilkan dan diamankan oleh kepolisian Polres Batubara dengan dibantu TNI guna mengantisipasi dalam menjaga situasi tetap terkendali. Muslim, Ketua Panitia Pemilihan Air Putih mengatakan, petugas panitia pemilihan kecamatan melakukan penghitungan suara dengan transparan serta disaksikan oleh panitia pengawas kecamatan dan saksi pilpres dan legislatif. Dan seandainya terjadi kekeliruan, maka di layar monitor akan berubah menjadi berwarna merah. Ini rekapitulasi untuk tingkat kecamatan Air Putih ada 3 desa. Pertama desa Sukaraja, desa Tanjung Muda, dan desa Kampung Kelapa. Waktu pembukaan catur disaksikan oleh siapa ya? Hari ini disaksikan oleh peserta ataupun dari partai politik yang ada di Kecamatan Air Putih dan juga disaksikan oleh saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Target PPK Kecamatan Air Putih untuk proses rekapitulasi ini selama berapa hari, Pak? Kami menargetkan sesuai dengan yang diamanahkan kepada kami selesai sekitar 5 hari. Untuk pemilihan presidennya? Iya, untuk rekapitulasi dari semua tingkatan, presiden dan wakil presiden beserta dengan legislatif. Sejauh ini ada kendala? Alhamdulillah sampai hari ini kendala yang berarti tidak ada. Untuk rekapitulasi penghitungan surat suara mulai dari penghitungan surat suara presiden, dilanjutkan dengan DPR RI, DPD RI, DPRD Sumatera Utara, dan DPRD Kabupaten. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, salam Tribrata.